Parepare ini di sini dari sisi budayanya ya, istilahnya Aduh. Atau penilaiannya. Penilaian materi enggak ya seluruhnya. Enggak ada unsur budayanya. Budayanya itu apa sih? Enggak ketemu-ketemu budaya. Indonesia itu mencari kebudayaan sendiri tapi enggak pernah ketemu kebudayaannya gitu. Sebab masih terus mencari sampai sekarang, jangan bicara soal kebudayaan dalam Indonesia. Okay. Budaya kita itu Hindu. Jadi campur-campur antara Cina, India sama Arab dan Belanda. Itu loh budayanya. Lomba Cipta Lagu Pop Daerah Nusantara 2012. Luar biasa acara kita malam hari ini ya Andara. Iya. Ya, para hadirin di rumah serta pemirsa, kali ini langsung saja kita undang Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sabta Nirwandar untuk dapat memberikan kata sambutan. Kami persilahkan. Spesial terutama dari NAMSE, pembina Pak Daruri dan para alumni yang hadir di sini yang telah menggagas acara ini, dan tentunya juga para tamu spesial ada Miss Kopi dan juga ada beberapa tokoh kita seperti alumni juga Pak Husein Ratmo, dan wabil khusus ini para veteran juga hadir di tengah-tengah acara malam hari ini, dan tentunya yang terlebih khusus pada dewan juri yang sudah bekerja keras mengantarkan 6 finalis pada malam hari ini yang akan melombakan lagu-lagu pop nasional daerah. Dan kita sebut saja di sini ada Pak Benz Leo. Siapa yang tidak kenal Pak Benz Leo kalau soal musik? Dan juga kita terima kasih kepada tepuk tangan pada Pak Rahayu. Dia adalah juga produser dan juga musisi dan atau seniman yang berkaitan dengan seni suara. Dan tentunya yang kita kenal juga adalah di sini Mbak Tri Utami. Jangan lupa dengan pitch controlnya. Kebetulan saya adalah juri tahun lalu juga sama kawan-kawan yang sama, formasinya sama. Saya pikir tahun ini cukup menarik ya, karena variasi pesertanya itu memasukkan lagu-lagu dari ragam bahasa, ada Minang, ada Betawi, ada Batak, kemudian ada Jawa, Sunda, Bali. Bahkan ada orang dari Jawa yang bicara tentang tentang suasana Bali dengan caranya sendiri. Akhirnya dilakukan eksplorasi musik Jawa dan Sunda. Variasi bahasa dan variasi jenis lagu dari peserta lebih variatif, dan juga bisa ada keterwakilan bahasa-bahasa yang belum terwakili pada final yang lomba cipta lagu daerah Nusantara tahun 2012 yang lalu. Waktu juga habis, yang kutunggu-tunggu dan asmaramu belum kau kirim juga. Jangan beli-beli sayang. Mulai, jadi saya nggak tahu apa bedanya. Belum tahu nih. Okay. Tapi ya paling gini lah, artinya mengakomodir inspirasi-inspirasi yang tentu saja inspirasi ini kan ditembar ya ke berbagai penjuru, ke berbagai seniman muda. Jadi saya pikir ini adalah pengakomodasian, pendokumentasian karya dari orang-orang yang mungkin belum terkenal atau memang belum berkesempatan untuk menjadi pencipta lagu secara profesional. Bagi pemirsa Metro TV, babak grand final dari Lomba Cipta Lagu Daerah kedua tahun 2013
akan digelar secara live di Metro TV pada tanggal 26 November dan saksikan sama-sama bagaimana eksplorasi musik daerah itu dilakukan oleh pencipta lagunya, penyanyinya, dan arrangernya. Saksikan final Lomba Cipta Lagu Pop Daerah Nasional 2013 di Metro TV. Saksikan final Lomba Cipta Lagu Daerah di Metro TV.